Berikut ini cara untuk menggandakan dua WhatsApp di satu HP Realme. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan dua nomor WhatsApp di satu HP, cukup mudah. Pertama ini kan kalau kita buka Play Store, biasanya kita selalu menggunakan WhatsApp yang biasa ini. Jadi kalau kita sudah install, dia muncul di sini. Ini sudah bisa kita login satu nomor. Nah, kalau di Realme kalian itu punya fitur penggandaan aplikasi, kalian bisa buka pengaturan. Nah, di aplikasi, pilih aplikasi. Di sini kan ada menu pengganda aplikasi. Nah, pilih yang ini. Ini WhatsApp-nya kalian gandakan. Nah, setelah kita gandakan, ada menu WhatsApp sampai 2. Ini satu nomor, ini dua nomor. Kemudian kalau kalian yang Realme-nya tidak ada menu penggandaan aplikasi, gunakan cara kedua, yaitu buka Play Store. Nah, di Play Store ini kalian ketik dengan WA Business yang ini. Nah, di sini kan ada menu WhatsApp Business, kalian install yang ini, juga sama dari WhatsApp juga. Jadi WhatsApp itu kalau kita pilih di sini di nama pembuatnya, ada WhatsApp biasa, ada WhatsApp Business di sini. Jadi yang pertama kalian pakai yang ini. Kemudian yang kedua pakai WhatsApp Business. Install di sini untuk download. Loginnya sama saja. Jadi ini bukan hanya untuk bisnis tapi untuk pribadi juga bisa. Jadi seperti itu, WhatsApp Business 1, WhatsApp biasa 1. Itu saja caranya.